dari Igi kampus. Nah, terus kalau sana Igi wilayahnya Pak Imran. Kemudian yang dari Capdin, Dinas Pendidikan Aceh Utara atau Kacapdinnya. Pak, Pak Yamani, ada hadir dari mana? Pak Yamani, ada hadir? Hadir, tapi tidak, nggak menyampaikan atau nggak ngomongnya. Oke, boleh. Kalau Bu Teti, ada menyampaikan sesuatu? Ada. Beliau adalah sebagai kepala balai guru penggerak. Jadi LPMP sudah nggak ada lagi. LPMP sudah nggak ada lagi. Dulu kalau kita mau NUPTK ataupun apa itu, kan dulu ada namanya, pertama ada Prodi dulu, terus kemudian ada pertama UKG dulu, terus ada Prodi, NUPTK, habis itu setelah NUPTK banyak sekali LMS yang pada waktu itu kita diperkenalkan, mungkin bisa kita bilang menghadapi masa transisi untuk kita yang baru beradaptasi dengan teknologi pada saat itu, ya, pada awal-awalnya kita masuk dengan mengerjakan di masing-masing di rumah, namun kita ada minta pertanggungjawaban melalui Zoom itu di tahun pertama. Kemudian materinya kita masih sama. Di tahun kedua, di POP kedua kita ada penyegaran, tetap dengan masalah, dengan persoalan yang sama, masih dengan penguatan, masih dengan literasi dan numerasi, ya. Di kedua kita penyegaran, yang kemarin itu hanya satu kali, dan yang sekarang kita masuk yang ketiga, penguatan. Jadi isinya juga sama, hari ini kita sudah dikuatkan, ya. Jadi tidak asing, hari ini guru-guru, bapak ibu sudah hebat semua, sudah ada perkenalan, sudah penyegaran, dan hari ini adalah penguatan. Baik, sebelumnya nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Fahmi, berasal dari Nurul Yati SMP Swasta Nurul Yati. Saya jurusan IPA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Dua Nusama Antara, mata pelajaran IPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziarni dari SMP Negeri 1 Kota Makmur, mata pelajaran IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaya, berasal dari SMP 2 Nusa Mantara, mendampingi PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisriyati, berasal dari SMP 2 Nusa Mantara, Mapel IPS. Berasal dari SMP 2 Nusa Mantara, Mapel Beneran IPS garis miring atau garis PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasir dari SMP 3 Sawang, bidang studi PPKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang di ada empat, ya. Ada empat, yang dua mendapatkan ilmu. Oke. Yang ketiga refreshing. Oke. Yang keempat tambah teman ataupun sambung silaturahmi. Berarti kurang lebih itu yang mewakili dari harapan kita hari ini, yaitu pertama mendapatkan ilmu, kedua kita saling kenal. Kompetensi inti. Ini Bapak Ibu, nanti saya akan mengarahkan ataupun saya akan mengutarakan ke
Tanggapan. Lokal wisdomnya nampak bunga jempa. Siapa yang mau duluan? Oke, boleh dari. Oh iya, ada satu lagi. Oke, Bu, udah. Kalau mau mulai dari sana berarti butuh mulai 1 2 3 4 5 6 aja ya. Ya, silakan Ibu dimulai. Ibu Khadijah, silakan dimulai. Bu Khadijah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok Bunga Jumpa akan membahaskan tentang hasil kerja kami. Jadi sebelum kita membahas ini, karena Bunga Jumpa ini adalah kita tahu kemana-mana itu lagu orang Aceh. Mari sama-sama kita nyanyikan dulu lagu Bunga Jumpa. Lanjut. 1, 2, 3. Bungang jumpa megah di Aceh. Bungang dalam berdiskusi. Kelebihan
dari video tersebut adalah siswa mudah memahami apa yang ditampilkan. Sedangkan kekurangannya, sebagian siswa kurang memperhatikan video yang ditampilkannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan numerasi ada pada video tersebut ditampilkan diterapkan literasi karena siswa memaparkan hasil evaluasinya sedangkan numerasinya tidak ada. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari video tersebut? Kelebihannya, yang pertama, siswa lebih aktif dalam belajar kelompoknya. Yang kedua, meningkatkan berpikir kritis peserta didik melalui media yang digunakan. Oke, siap. Tadi langkah-langkah step-nya berdulu. Jadi ada numerasi. Ada yang main? Ada tuh. Ada. Bapak dulu atau ibu dulu? Bapak dulu. Nah. Tadi ada disuruh isi tabel ya sama gurunya. Tabel itu juga bagian dari numerasi. Jadi harus tersusun secara nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Harus berurut dan sesuai. Mungkin itu saja. Ya, di situ. Menuliskan tentang data. Misalnya tentang data apa kita membuatkan dulu apa gambarnya, tabelnya. Di situ kita tulis angka 1, angka 2 dan nah itu sudah termasuk numerasi. Misalnya contoh lain kita bisa dalam pernah mengatakan beberapa kali di IPS kali di IPS itu yang orang-orang yang sukses di IPS itu bukan orang yang hanya bisa membaca sejarah saja ya, tetapi di IPS itu akuntansi luar biasa ya, pajak di IPS juga dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih Ibu Bapak, boleh kembali ke tempat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran lagi dan kita sudah masuk ke dalam ruangan lagi setelah break. Terima kasih Pak Marius. Oke, berarti Bapak Ibu menjawab pertanyaan pemantik untuk penguatan konsep dasar literasi numerasi dalam bentuk game melalui beberapa pertanyaan terbuka. Di depan hadapan Ibu ataupun ada Ibu Murni membagikan post-it. Di situ ada dua warna, ada warna kuning hijau dan berwarna hijau. Untuk sementara, untuk berwarna kuning ditulis yes. Yeah. Okay. Untuk warna kuning ditulis yes. Okay. Untuk berwarna kuning ditulis yes. Untuk warna hijau ditulis no. Kuning yes, kuning. No biasa, satu yes, satu no. Di dalam kertas post-it. Yes or no. No. Kan kenal, dia di dalam. Tidak, tidak. Mau aja Pak yang diibadikan. Tulisnya yes dan no, yaitu di yes di kartu post-it warna kuning dan no di warna hijau. Berarti literasi itu tanpa harus menganalisis, itu kalau dari kelompok ya. Kelompok no tadi harus menganalisis. Oke. Kita akan terjawab nanti pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua. Masih posisi yes dan no. Vale.
Oke, kita mau lanjut lagi mengikuti pembelajarannya. Hei, ya. Digitalizer. Ruangan untuk mengikuti pembelajaran lagi. Ayo kita turun. Hah? Awak sao? Blue E ke B ya? Blue E 4. Adia. Oke, kita akan masuk ke dalam ruangan. Pak Mido. Iya, oke. Baik anak-anak ibu, primori, waktu 25 menit sudah selesai. Mau menanggapi yang pertama, tentang apa yang sudah beliau tampilkan tadi? Oke, siapa? Untuk menanggapi. Tanggapi anak-anak yang telat. Boleh berdiri, boleh. Bagusnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu biar kita lebih familiar. Udah 2 malam di antara kita ada yang belum saling kenal. Ada yang cuma senyum aja, terus masuk kamar masing-masing, betul? Jadi mungkin malam ini karena kita besok berpisah, coba kekerapan ini, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Iya. Nanti kita boleh nyanyikan lagu itu sama-sama. Saya juga liriknya nggak bisa, tapi kita coba nanti sama-sama ya. Tapi saya belum sampai ke sana. Cara mengajarnya memang luar biasa, wonderful ya. Saya sangat suka karena ada di sini yang saya rasakan mengajak anak itu sangat sulit loh. Membahagiakan anak ini anggap aja ini anak-anak kami ini, tapi kami merasakan dari tulus ikhlas bahwa Anda itu terbiasa seperti itu. Bukan sebuah rekayasa. Jadi kebiasaan Anda itu akan lahir seperti apa adanya. Kalau memang kita tidak menguasai, mohon maaf, tidak ada maksud kesana kemari. Kalau kita tidak menguasai, tidak akan seperti itu. Akan terbata atau mungkin lari materi kemana, ya? Saya udah begini aja materinya masih oleh-oleh, ya. Jadi kebiasaan ini, kalau menurut saya, alangkah baiknya hari ini guru-guru Kabupaten Aceh Utara. Kami akan membuat apa namanya? Project tentang pipa air untuk menaikkan air ke daratan tinggi karena terjadi bencana karena kekurangan air. Ini kelompok kami. Kelengkapannya yang dibutuhkan antara lain pipet, botol aqua bekas, air, platform. Inilah tugas kelompok kami, ibu-ibu kegiatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang lagi membuat proyek cara mengaliri air bersih ke daratan tinggi. Panasir, Bubaya. Ya, ayo cepat, Pak. Karena ini kan enggak pakai lem dah, masih. Pak, itu untuk simulasi aja, Pak. Iyalah. Mau enggak? Nah, ayo.
semuanya. Oke. Ya, dari kelompok kami, cara kelompok Garuda cara menaikkan air dari ketinggian 10 meter air bersih. Nah, ini adalah vakum atau tempat pengumpulan air atau pompa air dari bawah ke atas untuk menaikkan air. Oke. Di satu daerah sehingga sehingga ada tanah longsor dan ada sumur yang kering akibat gempa bumi. Jadi akibat itu sehingga terjadi kekurangan air di satu daerah, itu daerah tertinggi di mana tempat itu tidak ada cara untuk mengangkat air. Jadi kami menciptakan atau mencari alternatif di sini, membuat satu alat yang bekerja secara sedotan, sedotan atau vakum. Jadi air yang berada di saluran ini adalah sungai. Jadi diangkat ke atas ini dengan menggunakan vakum. Jadi cara kerjanya dimasukkan air ke dalam sebuah silinder atau pipa sehingga ada sekitar 2/3 dari pipa, karena kita ketahui bahwa air mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Karena ini ada gaya gravitasi sehingga air yang ada di botol ini akan mengalir ke sini. Jadi ini ada gaya gravitasi, air akan menurun sini, vakum tadi akan menyedot air yang ada di bawah sini sehingga menghisap di mengalir lewat pipa yang ini. Masukkan air. Contohnya Bakran ini. Ini ada air masuk. Bakran ini. Ya. Langsung berhasil. Jadi ya sudah dibahas tadi oleh kelompok apa ya namanya? Garuda. Garuda. Parti bagus sekali ya. Tapi ada sedikit. Tapi ada sedikit yang mengganjal di hati kami di sini. Masa kan di sini keadaannya enggak ada air. Tadi kita apa? Ini adalah hari terakhir di hotel mengikuti pelatihan POP dan sekarang kita akan pulang ke rumah masing-masing. Oke, kita ambil tas. Dan sekarang kita akan mau pulang ke rumah masing-masing. Tapi sekarang kita akan menjenguk teman dulu di rumah sakit Melati sebelum kita balik ke rumah. Oke. Ada kan tahu? Pulang aja. Oke. Kita akan pulang. Ya, kita pulang. Tas. Ya. Oke, kita akan bukan pulang, kita akan ke tempat Ibu Eka di rumah sakit Melati. Kak, pada Honda Rogro. Nah, ibu-ibu foto terakhir di Wisma Kota Karang.